Palmerah Indonesia Kota Jakarta Timur memberikan satu unit mobil ambulan kepada PMI Kabupaten Ogan Ilir pada Senin 23 September 2019. Yang saya hormati Bupati Ogan Ilir Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE/SAMM, yang saya hormati Ketua PMI Ogan Ilir Ibu Hajah Meli Mustika SE/SAMM, saya adalah Ketua PMI Jakarta Timur yang dalam hal ini akan menyerahkan sebuah ambulan. Penyerahan ini, pemberian ini atau hibah ini bukanlah seberapa. Ya, karena yang saya serahkan mobil ambulan ini bukan mobil baru, tetapi cukup bisa untuk dijadikan alat operasional PMI Ogan Ilir. Pemberian yang dilakukan secara simbolis oleh Ketua PMI Kota Jakarta Timur, Dr. Andes H.E. Krisdianto, M.Si. Penyerahan yang berlangsung pada saat apel di kantor Bupati Ogan Ilir langsung diterima oleh Ketua PMI Kabupaten Ogan Ilir didampingi oleh Bapak Bupati. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah. Ucapkan terima kasih kepada PMI Jakarta Timur. Walaupun mobil tersebut bukan mobil yang baru, tapi kondisinya masih sangat bagus. Dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan memanfaatkan mobil tersebut untuk kepentingan pemerintah Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir. Kalaupun masih ada, pemerintah masih siap menerima. Ya. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa kita Indonesia, kita ada rasanya.